Sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal tersebut dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya. Namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilakan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana, silahkan dicek. Saya selalu sampaikan, kalau seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross-check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare, bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.